pening, vertigo, tak boleh tunduk, rokok dengan sujud, angin, kembung, gelisah, cepat lapar, rupanya anxiety. Saya ada pasien, makcik umur 60 tahun. Dia ada masalah angin, kembung, pening, vertigo, tak boleh sujud, tak boleh rokok. Sebab bila dia sujud, dia rokok, dia akan jadi pening. Datang pakai tongkat. Sebab apa? Sebab selalu pening. Dia kata ada masalah angin juga, sendawa, kembung, kerap, lapar. Setiap 2 jam kena makan. Setiap 2 jam kena makan. Kalau dia tak makan, perut dia rasa senok, memulai pun semua rasa tak selesa. Perut berbunyi, nak sendawa, nak termuntah, tercekik. Semua ada. Dia dah pergi jumpa doktor dah, dah teropong dah, dah skop dah, dah makan ubat angin dah, dah pantang dah, dah makan suplemen, macam-macam dah makan dah. Dia tak tahu nak makan apa, ubat vertigo pun dah makan. Tapi tak baik baik juga. Sampai kan masalahnya nak rokok sujud tak boleh. Semayang kena duduk. Yang keduanya yang tak syoknya, puasa pun tak boleh. Tahu tak kenapa puasa tak boleh? Sebab dia kena makan setiap 2 jam. Tak makan 2 jam, 3 jam dia akan jadi lapar. Sampai macam tu sekali. Ha. Tapi yang dia makan ubat semua tak mau baik. Jadi bila dia datang jumpa saya tengok-tengok ni, saya kata ni symptom anxiety ni. Ubat dia punya banyak. Suplemen dia buat satu beg banyak. Tak boleh-boleh juga nak baik. Jadi datang saya tengok-tengok, saya kata makcik ni anxiety. Dalam hati saya ambil ubat angin, saya bagi dia makan. Saya sebenarnya bagi dia makan Zenek 0.5. Dia akan tahu, dia tak tahu. Saya bagi dia, saya kata ubat apa? Dia kata ubat angin. Lepas 15 minit, saya tanya ada pening dah tak? Lepas 15 minit, hilang berdebak-debak. Hilang angin. Hilang kembung. Hilang dia punya pening dia. Lepas setengah jam, saya suruh dia jalan. Dia dah boleh jalan. Tak ada lagi dah pakai tongkat. Yang best sekali tahu tak? Saya ambil sejadah, kita hampak dekat dia. Saya kata kat dia, puan, rokok sekarang. Dia kata, tak berani doktor, takut pening. Sekarang ada pening tak? Saya kata, tak ada pening. Tengok atas, tengok bawah, tengok kiri, tengok kanan, tunduk bawah, semua tak pening. Saya kata, puan rokok. Kalau puan tak rokok, puan pergi balik. Saya tak mau. Saya tak mau rawat puan. Dia punya takut. Dia tak takut tau. Dia tak takut dengan saya, dia takut nak rokok. Saya kata, rokok sujud sekarang. Dia kata, takut doktor. Kalau takut, pergi balik sekarang. Jadi saya terpaksa kena ugut dia. Baru dia rokok, lepas tu dia sujud. Dia sujud 4 kali tau. Sambil-sambil menangis, ya Allah, ya Tuhan ku. Saya kata sujud tu, doa, ya Allah, aku nak sembuh, aku nak sihat, ya Allah. Aku nak hilangkan penyakit ni, ya Allah. Dia bangun, anak dia punya suka, Masya Allah. Anak kata, mak saya, doktor, dah lama takut nak rokok. Dah lama takut nak sujud. Sebabkan dia kata, pening punya pasal. Dah pantang pun tak baik-baik juga. Doktor bagi ubat apa kat saya ni, doktor? Saya bagi ubat anxiety, makcik. Ha? Anxiety. Makcik tak ada anxiety. Makcik ada angin, ada kembung, ada vertigo saja. Ada gastric GERD saja doktor. Bawa doktor bagi saya ubat anxiety. Makcik, saya nak tanya makcik. Ubat saya berkesan ke tak berkesan? Berkesan. Hilang pening tak? Hilang. Vertigo hilang. Makcik dah sujud tadi kan? Dah rokok kan? Dah boleh jalan tak pakai tongkat kan? Oh. Saya bagi satu ubat, dia hilang semua. Sebab apa, makcik? Sebab semua simptom yang makcik ada tu adalah sebabkan oleh anxiety. Anxiety tu tipu kita. Dia bagi jadi angin lah, kembung lah, sendawa lah, pening lah, bertaigur. Makcik makan ubat tu tak jalan sebab apa? Sebab simptom tu ditipu oleh anxiety. Sebab itulah kenapa saya bagi ubat anxiety ke makcik makan tu, dia lega semua. Dia pun termenung. Sekarang makcik saya nak tanya. Makcik makan apa? Makcik makan sekarang tadi datang lapar tak? Oh, lapar tadi doktor. Masa saya datang tadi saya lapar. Sekarang dah tak lapar dah. Ubat tu dah tutup dah makcik. Syaitan makcik. Dia bagi makcik anxiety lagi teruk. Sebab itulah makcik. Dia halang makcik sampai boleh rokok sujud. Dia akan buat kita sampai tak boleh puasa makcik. Ha, syaitan tu akan menerukkan anxiety kita. Makcik kena tahu lepas ni anxiety tu boleh rawat tanpa ubat. Tak suruh makan ubat angin, ubat gasik, suplemen semua tak payah. Tak payah pantang dah makcik. Ya kau doktor. Tapi saya takut makan pedas, doktor. Bangah, pergi order sekarang. Pergi beli benda nasi pedas satu. Nescafe air satu. Tak boleh, doktor. Nescafe tak boleh. Teh tak boleh. Susu tak boleh, doktor. Takut, doktor. Nanti kembung gesit, doktor. Makcik makan sekarang. Saya nak tengok angin macam mana. Tak boleh, doktor. Tak boleh. Pergi balik. Saya kata. Dia pun takut dia duduk. Saya bukan nak marah dia. Dia kena lawan anxiety ni. Kalau tak marah, tak lawan anxiety akan jadi lagi teruk. Lepas tu, bangah bawa mai. Kita bawa main nasi goreng pedas, kat dia nasi goreng kampung dengan Nescafe. Sebelum ni dah makan tau, nasi putih dengan telur rebus dengan sayur sawi rebus saja. Punya takut sampai kurus dia tu. Puasa tak boleh, apa tak boleh sebab takut nak makan, makan pun sikit. 2 jam makan sikit, roti takut,
Ha, gandum takut, kau sayur takut, kau kobih takut. Semua benda neskafe, semua dia takut. Tapi punya pantang tak sembuh juga. Buat apa? Betul, saya suruh dia makan nasi goreng pedas dengan neskafe. Sedap ni, ya Allah. Ada angin tak? Tak ada angin. Ada kembung tak? Tak kembung. Ada pening tak? Tak ada pening. Dia balik tu, saya kata kat dia, lepas ni, kalau ada pening, semua pening simptom tu, cik lawan dia, cakap kat dia, anxiety, aku tak nak dengar cakap, ha, beramboi. Betul, saya tak payah makan ubat gasing. Tak berkesan, makcik. Saya ubat angin, tak berkesan, makcik. Ubat vitaigo, tak berkesan, makcik. Cik kena makan ubat anxiety ni. Kalau dah halau semua tak boleh, baru makan ubat anxiety ni. Ubat anxiety tu last kali tau. Nak sembuh tu dulu. Lawan dulu. Kenal dulu. Halau dulu. Reset mindset ni. Jangan duk jaga perut saja. Hampa duk jaga perut, pantang, sebelum pun, kepala otak ni tak nak reset. Tak berterima, tak percaya, deny. Takut sangat orang kata anxiety tu gila. Siapa kata anxiety tu gila? Siapa kata anxiety tu mental? Anxiety tu cuma overthinking saja. Hampa semua tu tak tahu. Bila aku cakap, hampa tak dengar. Bila orang tegur, hampa tak dengar. Bila aku suruh follow, hampa tak follow. Cikgu sendiri cakap kat hampa, hampa tak follow. Ni aku jadi cikgu hampa. Tak follow, tengok sampai berjuta-juta, follow tak. Cikgu cakap, cikgu ajak, aku tak mahu follow. Apa nak jadi ni? Kalau nak lagi cerita, penyakitnya boleh sembuh. Tanpa ubat, nak tahu macam mana step boleh sembuh. Nak rawat tanpa ubat, boleh sembuh insyaAllah. Follow dulu. Nanti aku akan share lagi. Bagi hampa semangat. Bagi hampa tip. Bagi hampa cara. Bagi hampa motivasi. Assalamualaikum.